lagi nih dengan Miss Caca. Kali ini Miss Caca akan menjelaskan tentang kegiatannya ya. Kegiatan yang pertama, teman-teman melakukan recycle dengan sampah organik. Recycle-nya itu akan menjadi kompos ya teman-teman. Jadi kita praktek membuat kompos. Nah, komposnya itu bahan-bahannya yang teman-teman harus siapkan, daun kering, terus ada MA4 atau proses fermentasi, kalau tidak ada bisa diganti dengan air cucian beras. Terus ada daun basah, daun yang masih segar atau yang masih baru berguguran yang warna hijau. Nah, teman-teman, nanti untuk cara-caranya di video selanjutnya ya. Nah, kegiatan yang kedua yaitu teman-teman akan mengelompokkan gambar yang termasuk dalam sampah organik. Tadi kan Miss Caca sudah kasih tahu ke teman-teman semua apa saja sih sampah organik itu. Nah, teman-teman kelompokkan sampah-sampah organik itu, karena nanti Miss Caca juga akan taruh sampah anorganik supaya teman-teman bisa membandingkan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Nah, kegiatan yang ketiga itu teman-teman akan bermain pembangunan, teman-teman bermain Lego. Kalau teman-teman tidak ada Lego, kita akan menyusun susunan geometri bentuk segi empat, bentuknya segi empat ya, atau kotak, menjadi bangunan bangunan tinggi atau bentuk-bentuk yang lain. Yuk teman-teman, silahkan teman-teman kerjakan. Selamat mencoba. Dah teman-teman semua.